Selamat pagi. Selamat pagi, pagi-pagi. Hari ini keluarga Dermayu mau kemana? Wah, ya Allah, ketahuan. Warga Indramayu mau apa ya, mau kemana? Gak tahu. Kita mau ikut aja. Kita mau tawaf, tawaf keliling Perth. Perth City Tour ya. City Tour aja. Jadi hari ini kita mau ke Elizabeth Quay. Tapi kesananya kita naik apa, jalan kaki aja, kita nggak naik buket. Jadi sepanjang jalan kita akan nanti mau lihat High Street ya, yang terkenal itu. Terus nanti kalau sempat mau lihat apa London Court juga. Di Elizabeth Quay juga nanti kita mau naik ke Bell Tower. Habis itu naik ferry nyebrang. Nanti sore hari ya, kita mengunjungi Kings Park. Taman terbesar di Perth. Piknik. Kita udah bawa bekal nih. Kali bekalnya habis di siang hari. Asal jadi makan pas siang-siang aja, kalau udah dihabisin siang-siang ya udah kita di sana enggak ada bekal lagi. Jajan. Oh, ada jajanan. Soalnya dingin, dikit-dikit anak-anak lapar. Udah sarapan, sarapannya juga full karbo, full protein. Tetap aja 2 jam kemudian mereka udah nyari nasi. Itu lagi, aduh ya Allah, tuh kan. Inilah gak bolehnya memvlog sambil jalan. Ya gitu deh. Yaudah, oke. Okay. Dadah. Mudah-mudahan dulu. Hari ini cerah. Mudah-mudahan cuma mendung-mendung adem aja, gak ada hujan. Ya, suhu sekarang 9 derajat. Jadi kita jaketan semua. Yalah. Kita kiri dulu. Tadi di parkir tes. Kita sudah tiba di Murray Street Mall. Nah, ini tempat, satu tempat yang happening di Perth. Tempat kita berkumpul, shopping area, tempat makan-makan juga. Ini karena masih pagi ya, jadi masih nggak terlalu ramai. Tapi kalau udah biasanya kalau udah siang sore ini ramai. Kalau weekend ini banyak pedagang-pedagang pada jualan di sekitar. Pedagang-pedagang apa namanya? Ya, seniman jalanan dan lain-lain. Souvenir. Tapi harga di Perth ini di city ya, maksudnya kan ada di kota sih, di tengah kota. Itu harganya lebih mahal, lebih murah justru beli di tempat-tempat wisata, tapi yang agak di luar Perth. Oh ya? Ini semua bandingan apa?
ini apa sih ini kayak tatakan gelas gitu ya. Kemarin kan sekitar $7-8 di tempat wisata waktu di Cafe Charm. Di sini hampir 2 kali lipatnya lebih gitu. Jadi sama gantungan kunci dan lain sebagainya juga di sana sekitar 7-8. Jadi di area di luar kota Perth lebih murah daripada di kota. Itu apa yang lucu nih, lucu. Gantungan kuncinya ada nama masing-masing orang, tapi nama-nama orang Australia sih ya. Kalau yang ada nama-nama Indonesianya tidak ada ini. Coba cari ada kah? Coba cari ada kah, Hani? Nggak ada, nggak mungkin. Pasti nggak ada ya. Lanjut. Oh ya, sedikit cerita soal ATM. Jadi di Australia ini narik di ATM sebetulnya kalau ngomongin kurs itu murah. Cuma ternyata di sini semua ATM-nya itu menerapkan semacam kayak bank charge ya. Bank charge dari Bank Australia. Dan itu nominalnya beda-beda di tiap di tiap ATM ya, tiap banknya. Ada yang nerapin $5, ada yang nerapin $7, $10, bahkan ada yang $13 per sekali tarik. Nah ini fee-nya ini di charge-nya itu langsung ke rekening ini dapat. Jadi kalau ngomongin kurs, nanti ATM-nya murah kursnya ya. Tapi kemudian karena ada bank fee-nya ini yang jadi besar. Sementara kalau kita menggunakan niaga, itu kan bank fee-nya gratis. Jadi gratis bank fee yang di Indonesia, tapi di charge bank fee yang di Australia. Jadi kalau kita ngomongin perbandingan, akhirnya kalau kita ngomongin per $1 harganya, itu jadi lebih mahal ya, tarik di ATM sini. Nah ini pengalaman pertama ya, karena kalau dari negara-negara lain, itu tarik di ATM tetap lebih murah, karena nggak ada bank fee-nya. Tapi khusus di Australia ternyata ada bank fee. Nah karena nilai $7 itu penarik, jadi terasa lumayan ya. Jadi kalau dihitung-hitung, kemarin narik itu kursnya jadi 10.000, $1 ya, $1 itu 10.750. Sementara kalau kita di money changer di Indonesia itu harganya cuma 10.400 lah. Ya itu cerita mengenai ATM di sini. Tapi tetap kalau banding-bandingan dengan negara lain, masih lebih murah dari ATM, kecuali di sini aja. Oke. Itu sedikit short story mengenai ATM di Australia. Oke, kita sudah hampir tiba di Elizabeth Quay. Dan itu yang bentuknya kayak runcing itu, itulah namanya Bell Tower. Kita akan sana. Kita akan hari ini akan ikut tur untuk masuk ke Museum Bell. Thank you very much.
we go. Cheers, right. Because in the early 1200s, a bishop wrote to a cardinal and mentioned St. Martin in the Fields. Of course, at that time, it would have been a very small church surrounded by fields. Now it's a man's sore shoulder, and you ring the bells and it starts to hurt. Please stop. Don't injure yourself. The bells are heavy. And at all times, please try and keep both feet on the floor. You don't want to get your foot hooked up in one of these loops and go flying in the bad air. That would be bad. Rodanya. Jadi ditarik. Ini adalah bagian pulinya dari bel di atas. Nah, kelihatan di bagian atas itu kan. You ready? Pull. You got it. Upton Gray in Hampshire in the United Kingdom. Beautiful little church, and the bell rang in the tower for hundreds of years. Setelah kita tadi didemonstrasikan cara bunyiin bell, kita ke lantai 2. Isinya berbagai macam bentuk bell, museum-museumnya ya. Ini contoh mesinnya. Do not touch the display. Oh ya, sorry. Rumit sekali ya. Buat sekedar bunyiin bel doang. Banyak gearnya. Oke, jadi museum ini, bell tower ini adalah satu tempat di dunia di mana orang umum bisa membunyikan bell, ya, selain gereja tentunya ya. Nah, jadi selesai tadi demonstrasi, kita dikasih sertifikat. Ini dia sertifikat official, kita sudah membunyikan bell. Oke, ayo jalan pakai tangga ya, see you on top. Nah, ini di lantai 4. Isinya ini ada belnya ini. Tadi Aca yang mana belnya yang dibunyiin? Nah, ini tadi yang kita putar-putar di bawah. Nah, ini pulinya ya. Yang membunyikan belnya tadi tuh. Nah, jadi itu ini pulinya, ini ada tali di ke bawah. Nah, makanya bunyi. Nah, ini adalah bel terbesar di Perth. Jadi dibuat dari, selain dari logam, ada kandungan emasnya juga. Besar. Tembaga, besi, dan ada kandungan emasnya. Betul. Dan dia sangat-sangat besar. Kak, uji nyali, Kak. Uji nyali. Situ. Oh, Aca lihat tuh. Wow, Aca is flying. It's scary.
Kerennya bunyinya ya. Jadi di sini ada mesinnya, itu masukin $1 dan belnya akan berbunyi. Keren. Ini yang lagi di setel adalah lagu Indonesia Raya. Tapi keren ya, Masya Allah, keren. Yeay, we're live di London Courts. Gimana nih, Bun? Video. Kita di London Courts. Jadi shopping center juga, cuman nuansanya kayak ala-ala Inggris zaman dulu ya. Iya. Iya gitu. Kayak tempat Harry Potter waktu nyari stick. Whatever. Ya, maksudnya sapu lidi. Nah, ya gitu deh. Tongkat ajaibnya dia itulah. Kalau kita nyarinya di, kalau di BSD di Morik atau JTM. Oke, okay, let's go. Oke, okay, London Court ini shopping arcade ya, boleh bilang shopping arcade. Dia jual aneka macam apa namanya, souvenir sebanyakan ya. Ada juga restoran. Dia sebetulnya pendek aja ya, pendek, nggak besar. Tapi emang temanya dapat banget ya. Ini benar-benar rasanya waktu kita ke UK kemarin tuh sih seperti ini kondisinya lah. Waktu kita ke Edinburgh, shopping arcade-nya seperti ini. Ini keren. Tuh, souvenir lagi. Pendek-pendek yang lucu-lucu. Yang tadi cukup. Ya. Ini dia.
nih suasana Elizabeth Quay. Nah di sana ada ferry. Dia akan nyebrang nanti ke Perzu. Kita akan naik ke sana nanti. Lunch time. Kita piknik. Sebenarnya belum waktunya. Kan rencananya mau makan ini sekitar nanti agak piknik. Tapi ya berhubung udara dingin, angin kencang, gerimis juga. Ya terlihat lapar. Buka daerah sini. Dan itu mama nggak di mana ya? Ini makan dulu cepetan. Nah ini menunya. Menunya apa nih menunya nih? Komplit, wah, ini lebih komplit ini. Aduh, aduh, makannya ngantri tuh. Iya. Memplannya suapin sama ibu ya. Dua kali lipat enak. Wus, itu dia. Berkah lagi. Apa? Bayi, kamu tidak makan bayi? Hey baby, kamu main mulu. Nanti aja tuh nanti hilang loh. What is that? What is that, Rasha? The water. Put it in the water, and then? Yeah. Kita mainan dia, biasa. Ih, mulai hangat loh. Matahari muncul. Masya Allah, enak banget. Oke lah, kita makan siang dulu ya. Satu trik untuk ngirit di Australia adalah minumnya di dispenser air minum. Jadi di Australia, di selampa di sekitar kota Perth ada banyak banget minum gratis air minum seperti ini. Nah ini kalau mau ngirit, karena kalau kita beli aqua di sini tuh harganya mahal banget. Satu botol harganya bisa 30.000. Nah nih cara minumnya gampang, tinggal dipencet terus udah langsung diminum deh. Seger ya? Udah dingin, dingin lagi. Kayak minum air dari kulkas. Oke, okay, itu tipsnya. Oke, kita mau jalan ke Elizabeth Quay Bridge. Oh, Aca ada playground. Kayu putih, kakak, kayu putih. Ambilin kak, belum nyampe. Ya sahabat, Quay Bridge ini salah satu landmark dari kota Perth. Ini kalau kita pakai drone terbangin ini bagus sekali ya. Cuma sayangnya berburu kita nggak ada drone. Jadi ya sudah view by kamera saja dari lantai. Oke, ini view-nya, masya Allah bagus sekali. Oke, ini ferry ya.
yang buat nyebrang ke Perju. Nanti kita naik dari sini. Kita lagi naik ferry, nyebrang dari Elizabeth Quay, nyebrang ke Main Jetty. Tiketnya murah banget ya, cuma $3 doang. Ini ya sekedar buat ngerasain naik ferry kayak gimana, nyebrang Sungai Swan. Ini salah satu trik apa ya, kalau mau ngakalin biaya ya. Pengen ngarungin sungai Swan tapi nggak mau buat biaya banyak, karena biasanya kalau yang tur untuk ngelilingin Swan tuh harganya sampai 30 sampai $50. Nah kalau ini cuma $3 doang, kita bisa nyebrang Sungai Swan. Ini yang provide adalah dari Transport, jadi lokasi juga jetinya dekat dengan jembatan Elizabeth Quay. Oke, ini suasananya dari ferry-nya. Tadi yang pas kita berangkat doang. Jadi di sini modelnya itu tiketnya itu kita boleh naik bis, ferry, kereta itu dalam waktu yang ditentukan. Misalkan tadi kita beli tiket single trip itu berlaku sampai jam 5:30 ya. Kita boleh naik apa aja selama itu. Jadi kita bolak-balik, kita nggak bayar lagi. Oke, itu sedikit cerita mengenai cara beli tiket di sini ya. Gampang kok belinya. Oke, kita menuju ke bus sekarang. Oke, sudah tebak. Tiba-tiba di Main Jetty. Di sini kita mau, sebetulnya kalau kita mau ke Perzu tinggal nyebrang jalan aja. Tapi berhubung kita nggak mau ke Perzu, kita mau ke Kings Park aja langsung. Oke nih, lucu ikonnya. Kita sekarang ke mau menuju ke Busport. Hah? Terminal bisnya ini kan terminal bis ada depan ini. Kita terminal bis. Kita naik bis. Itu kereta ya itu. Kan tadi malam itu. Nah, kali sana ya, nyebrang itu enggak bisa sini. Kan ada nyebrang itu. Kita harus menyebrang. Oke, kita udah di Busport, naik bis Purple Line menuju ke University of Western Australia. Ini dekat dengan Blue Boat House-nya. Nah, ini ada di sini tuh ada 5 macam bus dan ini gratis semua ya. Ada 6. Green, yellow, purple, blue and red. Berarti 5. Salah.
Itu rumah KPR di tengah-tengah laut, nggak punya tanah. Itu Blue Boat House-nya kelihatan dari sini. Kita sekarang lagi jalan sana. Menikmati sore hari. Nah, ini University of Western Australia. Australia. Oke, itu Blue Boat House yang mau kita tuju. Udah mau gelap ya cuacanya. Di sini jam 5 sudah, rasanya udah kayak jam 6 di Indonesia. Udah mulai gelap, jadi paling ini akan jadi trip terakhir kita. Kalau mau ke Kings Park kayaknya nggak ngejar malam ini. Jadi kita akan schedule-kan untuk besok aja. Jadi Blue Boat House itu sebenarnya cuma rumah doang. Rumah ada di tengah laut ya. Nah, cuma orang Indonesia kalau nggak kesini kayaknya belum kuat. Jadi harus foto di sini. Oke, dari Blue Boat House kita naik bus 9:50 balik lagi ke Perth Station. Kita mau shopping di Kmart, di High Street Mall. Mudah-mudahan masih buka ya, sekarang jam 6. Ini busnya baru nyampe di Elizabeth Quay Bus Station. Kita akan turun satu ke atas lain. Oh iya, untuk bisnya kita nggak bayar lagi ya, masih masuk dalam tiket yang kita beli tadi. Dalam durasi waktunya masih bisa dipakai. It's so fun. Mana tuh? Ya nih, suasana jam 6. Tutup semua. Jam 6 loh, ini masih jam 6. Sudah banyak pada tutup toko-tokonya. Cuma ada berapa doang yang masih buka. Ya udahlah, kita sekarang mau ke Kmart saja. Bukan baju-baju. Bukan. Sini baju-baju. Ini baju murah. Ini isinya pakaian-pakaian ya. Harganya masuk murah-murah. Ini kayak Primark-nya di sini.